setelah 2 tahun pemakaian jadi seperti ini. Ini tampak sangat debu dan ditempati oleh serangga-serangga seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur, jumpa lagi bersama saya RDS Audio Official Channel. Kali ini saya akan unboxing sebuah alat yang akan saya gunakan untuk membersihkan power dan barang-barang elektronik saya dari debu. Langsung saja kita buka seperti apa alatnya. Jadi alat ini nanti akan saya gunakan untuk membersihkan debu di alat-alat elektronik saya. Ini adalah dual fungsi, jadi bisa untuk tiup dan untuk menghisap debunya. Jadi ini sangat simpel sekali dan sangat praktis sekali dulur. Untuk powernya ini 500 watt. Untuk unitnya sendiri dilengkapi dengan seperti ini. Jarangnya, dan ini adalah untuk tempat tampungan debunya atau tempat tampungan kotoran dari hasil hisap di sini. Langsung saja dulur, ini kita buka alatnya. Nah, tampilan seperti ini. Ini ringan sekali menurut saya. Dan di sini ada tombolnya, tombolnya ada di sebelah sini dulur ya. Oke, langsung saja saya coba praktekkan penggunaan alat ini. Jadi untuk pemasangannya di sini tinggal masukkan. Saja kita coba tes langsung alat ini. Ini akan saya coba nyalakan. Seperti ini, kemudian ini adalah ada tombolnya, ini tinggal dicoba. Nah, seperti ini. Ini adalah mode, kalau kita pasang seperti ini adalah mode meniup, jadi anginnya yang keluar sini. Seperti ini dulu. Ini sangat kencang sekali menurut saya. Oke dulur, ini saya akan coba tes untuk meniup kertas ini seberapa jauh lemparannya. Jauh sekali, kuat sekali ini. Kita kuaskan terlebih dahulu, bersihkan, kemudian nanti tinggal meniupnya menggunakan alat ini membersihkan. Nah, seperti ini kuaskan. Oke, setelah sudah tinggal ditiup. Seperti ini dulur ya. Oke dulur, jadi alat ini saya beli sengaja untuk membersihkan komponen power saya karena ini sangat rentan sekali dengan debu. Di instalasi power ini ada kipas hisap dan buangnya, jadi ini secara otomatis debu pasti akan masuk ke dalam power ini. Dan ini saya beli ini karena saya belum mempunyai kompresor, dan menurut saya ini jauh lebih efektif dan lebih murah, sekaligus ini lebih aman karena ini tidak mengandung uap air, beda dengan kompresor. Kalau kompresor itu mengandung uap air, jadi akan sangat berbahaya untuk alat-alat elektronik yang kita gunakan, karena ini sangat rentan sekali kalau terkena air dan bisa menyebabkan korosi. Kalau menggunakan ini bebas air dan pastinya alat-alat kita lebih
nyaman dan lebih bersih lagi. Sudah ya. Oke dulur, hasilnya seperti ini, sekarang sudah tampak lebih bersih karena tidak mungkin kita menggunakan apa itu cara manual untuk meniup atau apa, ini harus menggunakan minimal itu ya alat seperti ini untuk meniup kotoran-kotoran atau debu yang menempel di sini. Oke dulur, jadi seperti ini power yang sudah lama tidak dibersihkan ini, kurang lebih hampir 2 tahun dulur ya. Nah seperti ini dalamannya power yang sudah lama dipakai, tapi harus tetap kita perhatikan kebersihannya karena ini adalah komponen elektronika, jadi kalau nanti ada yang kena air atau kena embun itu pastinya akan nanti akan korosi yang menyebabkan komponen itu bisa short atau konslet gitu dulur ya. Ini setelah 2 tahun pemakaian jadi seperti ini nampak sangat debu dan ditempati oleh serangga-serangga seperti ini, kotor sekali dulur ya. Ini finalnya seperti ini dulur. Nah, ini dulur ya, ini agak kebesaran kuasnya tapi tidak apa-apa, penting ada. Jadi seperti ini sudah nampak bersih dalaman powernya ini. Kemudian akan saya coba langsung pasang dan siap digunakan lagi. Oke terus, kali yang pertama tadi adalah tutorial cara menggunakan alat ini untuk versi itu mengeluarkan angin atau blowernya. Jadi ininya dipasang di sini, kemudian untuk ini tidak digunakan. Kalau untuk menghisap caranya adalah dibalik, ini dipasang di sebelah pinggir, kemudian kantongnya udara ini ditaruh di depan seperti ini. Oke seperti ini dulur ya, akan saya coba tes untuk menghisap debu yang ada di sebelah sini, tinggal ditekan saja. Kemudian isi debunya berada di sebelah sini di kantongnya. Oke dulur, demikian review unboxing dan tes singkat tentang video ini. Semoga tutorial yang singkat ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RDS Audio Official. Selamat beraktivitas dan tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.